ini pun bukan satu keputusan saya sendiri. Dan saya dengan rakan-rakan persidangan, waktu kita keluar dari parti gerakan, kita pikirkan di apa landasan yang ditetapkan. Kurunnya bagaimana kita boleh bantu untuk memperkuatkan lagi menggerakkan pentadbiran kerajaan negeri Sabah khususnya. Dan kalau kita boleh sama-sama menyumbang kepada parti warisan, saya katakan yang dipimpin oleh Yang Mampu Hormat, kita dengan cara itu pun akan membangunkan dengan dengan satu penggerakan untuk memperkuatkan kerajaan negeri Sabah. Kita sedang tahu, tenyes we have given them the power. BTS sudah kita bagi 10 tahun masa dahulu supaya dia jadi ketua menteri. Kita baru 9 bulan orang sudah visi. Orang kami pun 9 bulan belum ada anak lagi. Dia kata kita makan wadah baru kehidupan PBS. Kasih hidup PBS mati orang sendakan ini. Jangan cerita di mana. Tanya orang Tambunan. Si Pairin sendiri pun kalah.